tidur lagi. Weh, weh, bangun, 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 bangun. Bangun, bangun, kamtip, kamtip. Apaan sih? Gue mau dapat objekan gede nih. Objekan? Iya, yeah. Lu gue ajak ntar. Gue mau bikin film perang, melibatkan 25.000 orang. Yakin lu bisa bayar honornya, itu kan mahal. Kan gue pakai peluru asli. Udah mati, Dodo. Aduh, badak gorengnya kayaknya enak banget ya, sampai kekenyangan gini. Kurang ajar, badak goreng. Rese. Dede, gue tuh selalu semangat deh kalau ingat semboyan. Maju terus, pantang mundur. Oke. Eh, tapi lo tau gak? Ada saatnya juga semboyan kayak gitu gak boleh dipakai. Yang bener, kapan itu? Pada saat lo main tarik tambang. Maju terus, maju terus, maju terus. Yolah, deh. Abis makan badak sama pinter. Mana sih ini Cumi Asung nih? Cumi! Sindang! Apa dia? Cumi! Gue tadi deket di situ, tukang ojek cakep banget. Gue godain. Yang bule, Nek. Gue digebukin, tau gue banci. Gue sepul deh. Habis iya sih dibilangin jangan tukang ojek juga. Kemarin tukang gali kubur digodain. Ih, mana sih? Cuma sih si Gurita tuh. Selalu saja si Gurita nih selalu bikin telat. Udah deh, keluarin aja nih, Bo, dari geng kita. Habis gimana, Bo? Sebel banget, gue harus selalu nungguin dia. Emang siapa dia? Pusing, pusing deh, gue. Tau, gue. Lagi, ribet maunya jalan duluan aja. Yang ini sama tukang ojek diimbat juga. Gua kenal lagi. Lo selalu terlambat. Iya, iya. Lo tau dong badan gua paling seksi. Jadi pasti diatur diantar duluan kayak digeret kayak apa diapain gitu. Kenapa yang bibir lo gua hajar juga ya? Ngapain juga pake begitu? Terserah gua. Sebelum kita bekerja, kecantikan itu harus nomor satu. Emang lo jelek-jelek. Tapi jangan lupa juga. Ini ada rumah. Rumahnya gede banget, Nek. Gede. Bo, ya. Tapi kayaknya kayak rumah tua deh, Bo. Enggak. Emang rumah bagus, rumah kuno gitu, deh. Sama kayak sebelah gue nih, barang antik. Maksud lo apa? Ya, gili. Tapi kalau rumah gede gini, takut ada anjingnya, loh. Anjing? Oh, kalau gue berdua mah cocok takut sama anjing. Lah, lu badak takut sama anjing. Tapi kenapa begini? Bo, jangan sih. Ih, lu tuh udah mau disolatin berarti. Nah, kan gak mungkin dong masa disolatin, kan kurung batang. Nanti kalau misalnya ada anjing juga di sini, Bok, mereka akan nyanyiin aja tuh anjing biar pergi. Anjing lagunya apa? Anjing gimana? Gini-gini. Heli, kai, kai, kemari, kai, kai, gitu. Itu kalau anjing kejepit. Pastinya dong. Kejepit gimana bawa kejepit? Bok, ada nenek rondong, ya Allah. Ini nenek-nenek di majalah deh kayaknya. Apa sih berisik? Selamat malam, Nek. Malam, Nek. Selamat pagi, Nek. Selamat siang, Nek. Selamat siang. Lu yang mana sih? Sendiriannya lo apa lo? Lupa. Ini siapa? Aku. Devina. Stephanie. Deborah. Bau dong, Kio. Tapi sebangsa apa? Oh, kami manusia dan yang ini jin, Nek. Oh, Nek. Gue lagi. Mau apa? Kami mau ngamen, Nek. Oh, ngamen. Nenek pikir drum hias. Drum hias, Nek. Emang lagi karnaval. Menyindir gue. Kita mau ngamen ya. Eh, maaf ya, Nek. Nenek cantik kok. Terus. Tapi kalian ini bukan waria. Ih, capek deh, Nek. Nyampe, Nek. Nyampe, Nek. Nyampe, iya, Nek. Gak perlu dijelasin kali, Nek. Ada kantin. Takap deh. Kamu yang cucok. Ini bercanda. Nek, jangan gitu dong, Nek. Kita harus dikit-dikit, Nek. Begitu-begituan. Nek, kita mau nyanyi. Tapi Nenek kasih duit dong kita, biar suara kita bagus. Kasih DP dulu gitu loh. Beli panci aja pake DP ya. Ya udah, Nenek ada 50.000. Boleh? Gobang, Nek. Ini gelangnya bagus. Kemarin
kembaliin 49.900 ya. Berarti kita dapat 10.000. Eh, Badak, lo denger ya. 49.900 berarti kita cuma dapat cepek. Madatan, ye. Ya udah nih, nyanyi. Kita nyanyi dulu kalau gitu ya. Ya udah, Nenek. Kita tos dulu dong untuk kekompakan. Kebersamaan. Nenek, ngapain sih? Dan kesepakatan. Hujan, gue gak bisa ke kantor lu. Ya gimana orang hujan? Gak bisa, Ben. Lusa deh. Ya terus kapan dong ketemunya? Terserah lu itu sih. Oke, lu telepon gue lagi ya. Ya, thank you, Ben. Yuk. Mengapa Anda di rumah saya? Maaf, saya numpang berteduh. Soalnya hujan. Oh, Anda manusia? Bukan, teman saya bilang saya ubi bakar. Sialah. Itu apa? Oh, ini namanya handphone. Oh, saya suka sekali. Waktu di negara saya memang banyak orang kirim saya kue klepon. Tapi pakai kelapa. Yang pakai kelapa namanya ongol-ongol. Handphone. Handphone. Yeah. Ngomong-ngomong, situ dari mana ya? Oh, I'm from Holland. Oh ya, yeah. Holland bilang juga ini itu namanya jari phone. Itu orang. Saya juga kesehatan. Dasar bule ciseeng. tapi bentuknya seperti lipstick ya? Ya memang ini tadinya tempat lipstick, tapi sudah dimodifikasi oleh karya anak bangsa. Oh, iya. Bagus. Jari phone. Bagus. Jari phone bagus. Kok ngatain saya bego sih? Oh, bukan bego, tapi bagus. Nah, bilang aja bagus, bagus, bagus. Oh, ya. Ini harganya cukup murah. Berapa? Harganya cuma 1 juta rupiah. Oh, 1 juta, yeah. Only 1 juta. Baterainya tahan lama 1 bulan. Itu dipakai non-stop. Keren. Gimana? Tertarik? Ya. Saya mau beli. Oh, boleh. Uh-huh. Boleh, itu juga memang saya mau jual. Oh, iya. Silakan. 1 juta. 1 juta. Oh. Ada duit? Yes, money, yes, money. I have. Oh, you are so lucky. I got 1 million, look. Oh, iya. Ooh. Udah, jangan lama-lama. Oh, lumayan, 1 juta. Wow, bagus. Itu jari phone, dan ini saya kasih ransel, tas punggung.
Oh, tas punggung. Iya. Terima kasih, terima kasih. Ya, tapi untuk apa ini ya? Ya, ini handphonenya, ini baterainya. Bagus, bagus ya. Bagus juga. Dari mana lo? Tadi gue habis dari warung beli rokok. Oh. Terus tadi gue ngobrol sama yang punya. Terus? Tau gak lo? Dia gak pakai BH. Aduh, lo rugi. Gak ikut lo rugi. Lo pakai BH? Iya. Aku ngajak-ajak sih. Iya, namanya Tono.